takdirnya di negara kita ini oleh Allah diatur banyak sekali suku, benar? Saya Sunda, macam-macam. Di keluarga kami aja macam-macam. Menantu saya ada yang Tionghoa, ada yang Jakarta, ada yang Jogja, macam-macam. Ini bukan pesan, ini takdir Allah kita beda-beda. Saya jadi Sunda, enggak pesan jadi orang Sunda. Benar-benar ini takdir. Ibu dari mana? Coba itu. Enggak pesan kan Bu? Enggak, ini dari mana? Sebelahan. Enggak pesan, ini takdir. Maka kita harus benar-benar menyikapi takdir ini dengan sebaik-baiknya. Keberagaman yang ada ini bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling menyakiti, tapi untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sepakat? Karena kita enggak bisa ngerubah takdir suku orang, budaya orang, tapi kita bisa menjadi bukti keindahan Islam di dalam solusi dalam keberagaman ini. Makanya 2B2L itu jangan lupa ya. Apa? B yang pertama, berani mengakui ada yang punya kelebihan, ada yang punya jasa. Jangan pengecut dan jangan dengki. Tahu dengki apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Pendengki itu dia yang zolim, dia yang menderita. Belajar, berlatih, mengakui ada kelebihan orang, ada jasa, ada kebaikannya. Dan itu jadi guru kita. Ya, jadi kalau kita ketemu orang, cari kelebihannya, kita bisa naik kemampuannya. Dua apa? Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Kita pasti menemukan kesalahan, sebagaimana kita juga gudangnya kesalahan. Nah makanya maafkan sebelum meminta maaf, jangan suka diungkit-ungkit, jangan suka disebut-sebut. Motivasi agar orang bisa berubah jadi lebih baik, sebagaimana kalau kita salah juga ingin dimaafkan, tidak mau diungkit-ungkit dan ingin disemangati. L-nya, lupakan jasa dan kebaikan diri, cukuplah Allah yang jadi saksi, cukuplah Allah yang membalas, dan yang terakhir, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Karena itulah gerbangnya kita memperbaiki diri dan gigihnya memperbaiki diri. Insya Allah bisa memperbaiki yang lain. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca berikut ini benar-benar meneguhkan bahwa indahnya hidup dengan akhlakul karimah, dengan qalbun salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما
فذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Amin.